Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang guys. Jadi hari ini kita pengecekan bos pom lagi. Tapi keluhannya ini bukan low power atau asap tebal. Tapi keluhannya ini itu unitnya kadang tiba-tiba mati saat RPM rendah atau saat lagi antri di ini di mana? Di sample house RPM rendah itu kadang tiba-tiba mati atau saat mengopor tiba-tiba mati. Kan sama Jack? Kan sama Jack? Jadi ini sudah kita buka dan ternyata kita bisa lihat ini per kecil, per kecilnya tidak ada guys, bisa dilihat sana itu tempat pernya. Coba kita lap dulu sana guys, tempat per kecilnya tidak ada. Dan ini baru-baru terjadi kerusakannya, baru sekitar 1-2 hari. Mungkin bisa kelihatan guys, jadi itu tempatnya spring kecilnya. Coba kita lap dulu biar kelihatan dia, biar teman-teman semua bisa melihat. Nah itu dia guys, springnya tidak ada. Jadi ini salah satu penyebab saat RPM rendah mobil sering mati guys, terutama saat ini penurunan atau lagi antri tiba-tiba dia langsung mati atau mobil susah hidup, nanti dibantu gas baru bisa hidup. Nah ini dia guys springnya, ini kita order dulu, nanti kita tunjukkan, nanti kita pasang dan kita tes. Oke guys, kita order dulu. Jadi ini springnya guys, dia kecil halus tapi manfaatnya sangat besar, dan apabila tidak ada ini sangat fatal. Jadi dia satu set dengan pergas. Lihat ini. Kalau ini mereknya Wakasa.
Oke, coba kita hidupkan sekarang, guys. Sebelumnya itu saat dihidupkan itu harus dipancing gas atau dia lama. Sekarang kita coba, guys, dengan ruang lain. Nah, itu, guys, langsung hidup. Setelah kita ganti springnya satu kali starter langsung hidup. Ini kan tanpa diinjak gas kendaraan rem. Nah, itu, guys. Oke, guys, mantap. Sudah selesai. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa mobil sering tiba-tiba mati saat RPM rendah atau kalau saat pagi itu susah di start atau panjang dia, guys. Panjang startnya baru bisa jreng, atau kalau sudah parah harus injak gas. Sekarang tanpa injak gas, tanpa starter panjang langsung hidup, guys. Coba kita ulang. Nah, itu dia, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.